wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, nama saya Muhammad Afriansyah Saputra. Kali ini saya akan menceritakan kegaguman terhadap salah satu tokoh pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Saya kagum dengan Sultan Hasanuddin, beliau berasal dari Makassar. Alasan melakukan perlawanan, satu, upaya VOC atau Belanda untuk menguasai Goa, terutama pelabuhan Sumba Opu untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan. Dua, VOC melakukan tindakan provokatif dalam memblokade pelabuhan Sumba Opu dengan memburu, menangkap, dan merusak perahu-perahu orang Bugis, Makassar, dan yang lain untuk melemahkan posisi Goa. Tiga, VOC melakukan taktik adu domba dalam kurung defense at impera. Bentuk perlawanan, 1. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. 2. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun, berhasil dikalahkan VOC. Hasil perlawanan mengalami kegagalan, terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa. Demikianlah cerita saya mengenai tokoh yang saya kagumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.